Ini adalah buah kembang semangkuk. Ada orang rendam dengan air panas. Sebenarnya elok rendam dengan air sejuk dan kita embunkan di luar lagi baik. Dan ada orang letak banyak 2-3 ulas. Sebenarnya sebiji memadai tak semangkuk itu. Ikan kembang molek, insyaAllah. Bagus ya, ya untuk menyejukkan badan. Ni biji kita letak kat luar. Inilah hasilnya sebenarnya, semalaman yang kita embunkan. Tapi kita embun bertutup. Eloknya embun tutup, tutup sikit je ataupun tutup dengan jaring ke apa. Kat situ tetap ni ni. Ini dikatakan kembang semangkuk. Ini kalau buah yang comel yang elok dia itulah maksudnya. Dia ke kembang betul-betul semangkuk tu. Ini bagus untuk ni. Sejuk-sejuk ke madan eh. Ni pun kita embunkan juga ni. Semalaman. Biji selasih. Ini kita campur dengan biji selasih eh. Okey, sebelum tu kita buang biji dulu. Nah, ni biji dia. Buang eh. Itu campur dengan kasih. Ah, kaya leci kang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia bubur gula, air batu, ais lagi sedap lah.